Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara pengerusi majlis yang dihormati, anak-anak sekalian yang disayangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat bertemu pada hari ini, pertemuan yang ayahanda anggap sebagai pertemuan yang paling istimewa. Atas sebab itu, program pagi ini yang biasanya dihadiri lebih kurang 300 jamaah, ayahanda cancel karena akan jumpa dengan anak-anak yang akan berangkat ke Madinah untuk berkongsi sedikit pengalaman ketika berada di Madinah University dari tahun 1972 sampai 1976. Kemudian meneruskan lagi master di bidang perbandingan ilmu fiqh di Muhammad Ibn Saud University, Jamiah Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. 76-80. Tapi sebelum degree di Madinah, ayahanda sudah ada degree di Indonesia. Barangkali pernah dengar UIN, UIN, yang sebelumnya diberi nama IAIN, Institut Agama Islam Negeri, kemudian menjadi Universiti Islam Negeri di Pekanbaru, Universiti Islam Sultan Syarif Qasim, yang sebelumnya cabang dari Jakarta, Universiti Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan di sana ayahanda dapat degree dalam bidang kuliah tarbiyah, jurusan bahasa Arab. Tetapi karena begitu tinggi dalam pandangan ayahanda ilmu yang diperolehi dari Islamic University Madinah, ayahanda ambil degree sekali lagi, iaitu 72 hingga 76 dalam kuliah dakwah wa usuluddin. Sezaman, barangkali kalau pernah dengar ayahanda Ismail Lutfi di selatan Thailand, Dr. Profesor Dr. Radhi Osman, USM, dan lain-lain lagi. Banyak waktu itu kami satu kapal terbang, lebih kurang 12 orang campur Indonesia, Malaysia dan Thailand. Itu base kami. Oleh sebab itu, ayahanda cancel program dengan 300 jemaah pagi ini. Nak jumpa dengan 50 orang lebih kurang. Karena ayahanda yakin jumpa dengan 50 orang ini macam jumpa 5,000 jemaah. Paling kurang. Yang barangkali insyaAllah nanti sudah jadi alim, sudah keluar dari jamiah Islamiah, akan punya follower, akan jumpa jubunya jamaah barangkali 5,000 ke 10,000. Bayangkan kalau dikali 50. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik usaha suci kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
Ayahanda lahir di Indonesia, di Batam, seberang Johor atau seberang Singapura. Tapi bukan pendatang haram ya. Selesai pengajian di Arab Saudi 8 tahun, 4 tahun di Madinah, 4 tahun di Riyadh. Ayahanda bekerja dengan kerajaan Arab Saudi. Di interview di Arab Saudi. Akhirnya disuruh pilih Australia atau Suriname atau Belanda, Holland atau Malaysia. Bincang dengan istri, Malaysia saja bang katanya. Sebab dekat dengan Batam. Mengapa Suriname? Orang Indonesia sebut Suriname karena dia jajahan Belanda. Banyak orang-orang Jawa, buruh-buruh dulu itu yang bekerja di sana. Mengapa Holland? Holland adalah tanah orang Indonesia yang kedua selain Indonesia. Sebab Indonesia dijajah oleh Belanda 250 tahun. Orang Indonesia lebih fasih bahasa Belanda daripada bahasa Inggris. Berbeza dengan Malaysia. Sebab 250 tahun dijajah Belanda. Ogos 80. Akhirnya ditayin untuk ta'akud dengan Darul Ifta. Zaman itu Darul Ifta. Dan di setiap kedutaan Arab Saudi ada attache agama. Kalau di Indonesia dipanggil mulhaq dini. Mulhaq dini. Tapi di Malaysia dia tidak gunakan mulhaq dini tapi mustasyar islami. Maktab mustasyar islami. Nah di bawah maktab mustasyar islami, Islamic counselor, inilah ustaz bekerja dari tahun 80 hingga 2009. Sekarang dah pension. Pensionnya umur 63. Umur Nabi. Tahun 69 yang lalu. Jadi umur ayahanda sekarang ini dah masuk 69. Itu sebabnya merasa dah tak lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Perlu sangat untuk mempersiap kader-kader pengganti. Itu sebabnya mengapa pertemuan semacam ini ayahanda rasa pertemuan yang sangat mustahak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dikenang selalu. Sampai kita di sana, sampai kita balik, insyaAllah. Anak-anak sekalian, ayahanda punya anak 5 orang. 4 lelaki, 1 wanita. Alhamdulillah, semuanya sudah jadi guru agama dan pendakwah. 4 laki-laki ini lulusan Jordan. Semuanya Jordan. Cuma yang kelima ni perempuan pernah ke Jordan juga tapi tak begitu sesuai cuacanya. Akhirnya meneruskan dalam pengajian yang lain di Malaysia dan sudah berkeluarga dengan orang Kanada. Kanada tapi bangsa Arab. Tapi dapat citizenship Kanada. Alhamdulillah suaminya juga bagus. Walaupun PhD dalam medical engineering dah selesai, sekarang jadi pensyarah di Arab Saudi. Di Jubail namanya. Jubail, sebelah utara Arab Saudi. Salah satu universiti. Isteri tentu 1. Anak 4, cucu 9. Alhamdulillah. Okey, saya kira itu sekedar perkenalan saja, ta'aruf. Dan ta'aruf memang sangat mustahak. Kalau boleh secara ringkas, boleh ustaz ta'aruf? Boleh? Sebut nama dan negeri saja. Dari kanan. Mana ya kanan? Okey. Yasin. Amar Yasin. Yasir. Oh, hampir Yasin ya. Okey. Dari? Dari Kelantan. Masya Allah, Kota Baru. Okey. Muhammad Irsyad bin Haji Adi. Ada awang.
Bin Razali dari Kelantan, masya Allah. Dari Kelantan, Selangor. Oke. Oke, dari Kedah, Terengganu, masya Allah. Dah tiga negeri. Oke. Dari Pahang. Okay. Ini tadi dari mana ni? Kedah. Oh, Terengganu, Kedah eh. Okey. Pahang. Okay. Perak. Kelantan. Pahang. Terengganu. Kelantan. 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 Selangor. Melaka. Negeri Sembilan. Sabah. Dari mana dia? Johor, masya Allah. Negeri Sembilan. Perlis, masya Allah. Melaka. Selangor. Kelantan. Okey, belakang. Johor. Kedah. Selangor. Kedah. Habis. Selangor. Kelantan. Masya Allah. Ma'ruf. Okey. Baiklah, anak-anak sekalian, berikut ini kita masuk topik cabaran penuntut ilmu. Pertama sekali, ayahanda ingin ingatkan kita anak cucu Adam, musuh utama kita adalah iblis, syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 60-61 dari surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah aku telah berjanji denganmu hai anak cucu Adam agar kamu jangan ikut syaitan? Sesungguhnya syaitan itu bagimu musuh yang nyata. Ikutilah aku, sembahlah aku, itulah dia jalan yang lurus. Kalau iblis, syaitan confirm, muta'akid, dia adalah musuh kita, dia pernah tak berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan anak cucu Adam? Semua kita tahu, dalam Quran disebut. Dia akan berusaha sungguh-sungguh. Cuma dia ada sebut, kecuali hambamu ya Allah yang ikhlas. Oleh sebab itu, cara untuk mengatasi godaan atau cabaran daripada iblis tak lain tak bukan adalah ikhlas. Mukhlasin. Cuma bila ditanya macam mana kita berhadapan dengan musuh yang bernama syaitan atau iblis, untuk pengetahuan anak-anak sekalian, manusia dan jin, matlamat penciptaannya adalah sama. Semua kita tahu ayat 56 Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadat padaku, agar mereka mentauhidkan aku dalam beribadat. Nah, siapa iblis, siapa syaitan? Matlamat manusia dan jin dicipta adalah sama, untuk mengabdikan diri pada Allah. Ah,
Hanya saja manusia makhluk zahir, jin makhluk halus, makhluk halus. Jin ada yang baik dan ada yang jahat. Jin yang jahat namanya syaitan, dan ketua semua syaitan namanya iblis. Sungguh banyak dalam masyarakat kita yang mendakwa kononnya iblis itu adalah malaikat. Yang berpendapat demikian orang bukan orang awam saja, hatta para ustaz. Padahal Allah Subhanahu wa taala dah sebut di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaka an amri rabbi. Sujudlah kamu sekalian pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Adalah iblis berasal dari jin yang durhaka terhadap perintahnya. Berdasarkan ayat itu jelas menurut yang Maha Pencipta manusia dan jin bahwa iblis itu dari kalangan jin. Betul tak? Oleh sebab itu ustaz pernah dengar, ayahanda pernah dengar di dalam televisyen, maaf, di dalam radio yang didengar oleh jutaan manusia, ustaz bercakap sebenarnya iblis itu berasal dari malaikat. Coba lihat, apabila berceramah tidak berasaskan Al-Quran dan Sunnah, dia akan jadi macam itu. Hanya dengan alasan ayat 30. Ayat 30 daripada surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kononnya malaikat diarahkan oleh Allah sujud pada Adam. Nah, karena arahan ini ditujukan pada malaikat, termasuklah iblis itu malaikat. Padahal iblis itu ada tak latar belakang sejarahnya, mengapa dia berada di langit? Nanti anak-anak akan tahu mengapa dia berada di langit padahal dia penghuni bumi. Okey. Kalau kita sudah setuju dan sepakat, yakin iblis itu adalah musuh kita, perlu tak kita lawan iblis? Perlu tak? Perlu. Sebagaimana janjinya akan menyesatkan anak cucu Adam tanpa kecuali, kita termasuk sasaran atau target untuk disesatkan oleh iblis. Cara yang paling ampuh, cara yang paling tepat untuk melawan iblis tidak lain tidak bukan adalah ilmu. Ilmu. Disebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang yang faqih, faham agama, lebih ditakuti oleh iblis dari seorang daripada 1,000 orang yang banyak beribadat. Satu orang yang faqih, yang faham akan ilmu agama, lebih ditakuti oleh iblis berbanding 1,000 orang yang banyak beribadat tapi jahil. Itu sebabnya ketika mengulas hadis itu, Abdullah ibnu Abbas berkata, pada suatu hari iblis ditanya oleh syaitan, ya sayyidana, wahai bos kami, wahai our leader, ya sayyidana, wahai penghulu kami, mengapa Tuhan kelihatannya begitu gembira bila ada orang alim yang meninggal dunia, tapi tidak begitu gembira Tuhan apabila orang yang banyak beribadat meninggal dunia? Apa sebab? Tanya syaitan kepada iblis, wahai penghulu kami, mengapa Tuhan begitu gembira apabila seorang yang alim itu meninggal dunia, tetapi Tuhan tidak begitu gembira apabila orang-orang yang banyak beribadat itu yang meninggal dunia? Lalu jawab iblis, halummu ilayya, ayo jom ikut aku. Lalu mereka pun pergi kepada orang yang sedang beribadat. Apa kata iblis?
ditanya oleh kamu, hei syaitan, kepada orang yang sedang beribadat itu. Lalu syaitan pun bertanya, ya abid, ya abid, hei orang yang sedang beribadat, nas'alukum, nuridu an nas'alakum syai'a, kami ingin bertanya kepadamu sesuatu, boleh tak? Jawab orang yang sedang beribadat, is'alu ma syi'tum, tanyalah apa yang kamu mau. Lalu ditanya, mampukah wahai orang yang banyak beribadat, wahai abid, mampukah Allah memasukkan alam maya ini ke dalam telur ayam? Mampukah Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan alam maya ini, bulan, bintang, matahari ke dalam telur ayam? Langsung abid jawab, mustahil, mana mungkin alam yang sebesar ini masuk telur ayam? Boleh faham? Ketika itu iblis komen, hei para syaitan, abid itu dengan jawaban itu kafir dia. Mendakwa kononnya Allah tak mampu. Oleh sebab itu banyak macam manapun amal ibadatnya sia-sia. Itu sebabnya bila dia mati, aku tidak begitu gembira. Dia lebih kurang kita saja. Halummu ilayya, ayo sekarang kamu ikut aku. Dia pergi kepada faqih atau alim. Lalu diajukan oleh syaitan pertanyaan yang sama, ya faqih, nuridu an nas'alakum syai'a, kami ingin tanya kamu sesuatu, boleh tak? Is'alu ma syi'tum. Diajukan soalan yang sama, mampukah Allah, wahai faqih, wahai alim, mampukah Allah memasukkan alam maya ini ke dalam telur ayam? Dijawab oleh faqih atau alim, kaifala, why not, warum nicht, kata orang Belanda. Warum nicht, why not, mengapa tidak? Bukankah Allah telah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun? Bukankah Allah telah berfirman, fa'alul lima yurid? Allah boleh berbuat apa saja yang dia mau. Komen iblis, hey para syaitan, coba lihat faqih, karena ilmu yang ada dia miliki, susah kita hendak kelentong dia. Oleh sebab itu orang macam ini bila mati aku sangat suka. Boleh faham sampai situ? Inilah anak-anak sekalian, cabaran anak-anak akan hadapi. Pertama sekali musuh kita adalah syaitan. Iblis, dia mau, betul tak kita senantiasa dalam kebodohan? Minta maaf, ayahanda tidak bermaksud kalian bodoh, bukan. Kita perlu tak tambah ilmu dari masa ke semasa? Perlu tak? Sebab itu senjata yang paling ampuh untuk melawan musuh utama kita, syaitan. Sebabnya ada riwayat Umar ibn al-Khattab, orang yang faqih, pernah dikatakan apabila beliau memasuki satu lorong, di hadapannya lalu atau berhadapan dengannya syaitan atau iblis, iblis kalau boleh masuk lorong lain, tak mau jumpa Umar ibn al-Khattab karena faqihnya. Orang inilah yang pernah disebut oleh Nabi sebagai orang yang terbaik dari kalangan umatnya. Sebab pada suatu hari Nabi ditanya, ya Rasulullah, man akramun nasi indallah, wahai Rasul, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Nabi jawab macam biasa, atqahum, mana yang paling bertakwa? Sahabat jawab, kami tidak tanya dari sudut itu ya Rasulullah. Oh, kamu tanya orangnya. Orang itu adalah Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Dia Nabi, bapaknya Nabi, noyangnya Nabi, kakek nanya Nabi. Siapa dia? Yusuf. Betul tak? Yusuf bin Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Betul tak? Tak ada duanya manusia seperti Yusuf dari sudut keturunan. Lagi-lagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tidak tanya dari sudut itu. Oh, yang kamu tanya orang-orang yang berada di kalangan kamu? Iya, ya Rasulullah.
Dia adalah orang yang dulu paling teror ketika jahilnya, tetapi setelah dia masuk Islam, dia jadi orang yang paling hebat karena dia tafaqquh fiddin. Nabi ada sebut tafaqquh fiddin. Faham makna tafaqquh fiddin? Mendalami selok belok agama. Inilah yang akan anak-anak hadapi tak lama lagi biiznillah. Sezaman dengan ustaz dulu, kami dari Indonesia terpaksa datang ke Kuala Lumpur. Orang Thailand juga datang ke Kuala Lumpur. Ketika itu tidak ada pesawat direct ke Jeddah. Jakarta, Jeddah, tak ada. Itu sebabnya ngumpul dulu 6 orang dari Indonesia ke Malaysia. 4 orang dari Malaysia, ada 2-3 orang dari Thailand. Tidak ada direct dari Malaysia Kuala Lumpur ni ke Jeddah. Lalu dulu ke Bombay. Bombay pula, di sana kami terpaksa duduk 6 hari. Tidak connecting flight. Bukanlah karena 6 hari, iaitu waktu dibawa dari hotel ke airport terlambat. Akhirnya stay 6 hari di sana. Boleh tak itu dikatakan juga cabaran? Betul tak? Susah payah macam itu kita hadapi dulunya. Ni belum lagi sampai di sana. Sampai di sana musim sejuk. Kita terbayang barangkali tak selesanya Arab Saudi itu panasnya. Bagi ayahanda sendiri, lebih tidak selesa musim sejuk. Kalau kita mencuci pakaian, darah keluar dari buru roma. Darah keluar karena temperaturnya dalam dengan luar begitu kontras. Ketika mencuci pakaian, mengapa ni ada darah keluar? Begitu maknanya. Banyak kawan-kawan yang keluar darah dari hidung, yang tidak tahan kadang-kadang balik. Tapi sekarang jauh sudah lebih sempurna. Bayangkan kalau itu ayahanda dulu tahun 72. Nah sekarang maknanya sudah 42 tahun. Betul tak? Lebih kurang 42 tahun zaman itu. Tak ada aircon dan segala-gala serba kekurangan. Sekarang alhamdulillah. InsyaAllah jangan bimbang. Jangan pula dengar ini tak jadi berangkat. Ini belum lagi masalah cuaca. Orang-orang Arab sana ini katakan Malaysia, Indonesia jannatul dunia. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, betul tak? Bahwa syurga itu banyak pohon-pohon mengalirnya, di bawahnya sungai-sungai, betul tak? Ini yang terdapat di Malaysia dan di Indonesia, di Thailand. Tapi jangan bimbang dan jangan merasa rendah diri bila berada di dalam kelas di sana. Apa sebab? Kami dari Indonesia, Malaysia dan Thailand, setiap ada ujian, setiap ada ikhtibar, imtihan, dari semasa ke semasa, lebih-lebih lagi tentang bahasa Arab, qawaid, nahu, saraf, tiga negara ini senantiasa juara mengatasi orang Arab sendiri. Apa sebab? Mereka bertutur memang lancar tapi tak tahu kaedah. Kita belajar kaedah, betul tak? Kita di sini barangkali bertutur kurang lancar, tapi kita punya grammar bahasa Arab, nahu, saraf, mudhari, ini. Ketika i'rab, kita boleh i'rab dengan lancar. Yang selalu mendapat johan dalam ujian bahasa Arab justru a'jami, orang ajam macam kita. Itu sebabnya jangan merasa rendah diri. Siapa itu pakar hadis? Pakar hadis utama Bukhari Muslim, bukan orang Arab kan? Semua kita tahu. Bukhari orang dari Bukhara, selatan Rusia, dan Muslim pula orang Parsi. Bukan orang Arab. Jangan bimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 13 surat Al-Hujurat. Sekalian manusia, sesungguhnya aku jadikan kamu dari seorang lelaki, seorang wanita, agar kamu dan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenali. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah olehmu, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Itu sebabnya
Walaupun Abu Lahab itu angkelnya Rasul, Abu Talib angkelnya Rasul, ada hubungan kerabat. Betul tak mereka lebih mulia di sisi Allah berbanding dengan, maaf, betul tak Bilal lebih mulia daripada mereka? Padahal Bilal orang Habsyi. Betul tak Salman Al-Farsi orang Parsi lebih mulia daripada uncle-uncle Rasulullah? Betul tak Suhaib Ar-Rumi orang Rom lebih mulia daripada uncle-uncle Rasulullah? Yes. Nah, anak-anak sekalian, jadi atas dasar inilah cabaran yang paling utama, iaitu apabila kita berhadapan dengan bermacam-macam usaha yang ingin memesongkan kita daripada mendalami ilmu Allah. Ilmu ada dua. Bukan semua ilmu itu berguna. Allah Subhanahu Wa Taala memberi isyarat. Ada ulama mengatakan isyarat itu mengandung istifham lil inkar. Ada yang mengatakan bahawa mafhum daripada pertanyaan itu adalah al-istifham litaubih, litakriya. Pertanyaan di dalam ayat itu tu mengandung makna penghinaan atau mengandung makna pengingkaran. Barangkali kita semua pernah dengar ayat ini, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ada yang mengatakan pertanyaan itu mengandung litakri, untuk menghina orang yang tidak ada ilmu. Ada pula yang mengatakan lil ingkar, pertanyaan itu mengandung makna Allah ingin mengingkari. Tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Malah anak-anak sekalian, satu perkara yang perlu diingat. Dalam Islam, antara amal dengan ilmu, kita mesti dahulukan ilmu, bukan amal. Itu sebabnya kaedah yang dibuat oleh para ulama, al-ilmu muqaddamun alal amal. Al-ilmu muqaddamun alal qawli wal amal. Ilmu hendaklah didahulukan daripada bercakap dan beramal. Kalau kita nanti ingin berdakwah, ada tak kemungkinan dakwah kita menyesatkan orang lain bila kita berdakwah tidak berasaskan ilmu? Yes. Ayahanda tidak boleh bercakap kalau ayahanda tidak ada ilmu. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam banyak tempat. Setelah menyuruh Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Coba perhatikan. Berkata Musa, Allah telah berfirman, innani anallah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Dalam firmannya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Ini kata-kata siapa? Firman Allah. Fa'budni, oleh sebab itu hey Musa, beribadatlah kepadaku. Ulama mengatakan berdasarkan ayat ini, hikmah terbagi dua. Hikmah terbagi dua. Kita kan berdakwah mesti dengan hikmah. Betul tak? Dan hikmah terbagi dua. Ada namanya hikmah ilmiah, ada namanya hikmah amaliyah. Ustaz ulang, ayanda ulang. Hikmah terbagi berapa? Dua. Hikmah ilmiah, hikmah amaliyah. Hikmah ilmiah maknanya hikmah yang berfaksi kepada ilmu. Hikmah amaliyah, hikmah yang berfaksi kepada amal. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innani anallah
La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan aku. Fa'budni. Oleh sebab itu sembahlah olehmu akan daku. Mana dahulu? Yang Allah mahu kita punya ilmu atau kita beramal? Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Betul tak itu knowledge yang perlu diketahui oleh insan? Betul tak? Itu namanya hikmah ilmiah. Baru setelah kita tahu Tuhan kita yang berhak disembah hanya Allah, barulah kita sembah. Fa'budni. Boleh faham? Maknanya berdasarkan ayat ini, Allah dahulukan hikmah ilmiah atau amaliah. Ilmiah atau amaliah? Ilmiah dulu. Mesti tahu siapa yang kita berhak sembah. Barulah kita menyembah sebagai follow up-nya. Betul tak? Ikutan dari knowledge kita yang berhak disembah hanya Allah, baru kita sembah. Ayat itu memberi isyarat mana yang patut kita dahulukan, amal atau ilmu? Mana? Ilmu dahulu. Okey. Namun demikian, dalam kita nanti anak-anak boleh cari satu ulama besar Allahyarham, Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin. Nama kitabnya Kitabul Ilmi. Barangkali di antara anak-anak ada punya kitab ini. Bagus sekali. Dia dalam bentuk soal jawab. Jadi pencerahan oleh beliau ini sangat bagus. Daripada situ ayahanda ambil beberapa poin. Pertama sekali, bila berhadapan dengan cabaran penuntut ilmu, pertama sekali mesti ikhlas. Persepsi banyak masyarakat kita bila disebut ikhlas lawan riya. Sebenarnya salah. Lawan ikhlas yang sebenarnya adalah syirik. Itu sebabnya kalimat tauhid, la ilaha illallah, dipanggil juga dengan kalimatul ikhlas. Ikhlas sangat mustahak. Itu sebabnya ada surah namanya suratul ikhlas. Betul tak? Menyatakan betapa murninya tauhid Allah. Itu sebabnya pada satu hari ABC, bukan air batu campur, Australian Broadcasting pernah interview Yusuf Islam, Cat Stephen dengan nama asalnya. Betul tak? Yang masuk Islam lalu dipanggil dengan Yusuf Islam. Yusuf Islam, mengapa kamu begitu tertarik dengan Islam padahal kamu dulu pernah pindah-pindah agama? Yusuf Islam jawab dalam satu kaset yang ayah anda dengar. Karena Islam satu agama yang beza dengan agama-agama lain dari sudut ketuhanan. Hanya Islam saja yang mempunyai keyakinan terhadap Tuhan yang murni. Lalu ABC tanya lagi, boleh tak awak refer mana-mana ayat dalam Quran menyebut perkara itu? Lalu Yusuf Islam pun jawab, suratul ikhlas. Kan sejarah suratul ikhlas ini turun, beberapa orang Yahudi datang pada Nabi lalu bertanya, ya Muhammad, ansib lana rabbak. Wahai Muhammad, tolong beritahu kami salah silah keturunan Tuhanmu, ibu bapaknya siapa, anaknya siapa. Langsung malaikat Jibril diutus oleh Allah, qul huwallahu ahad. Katakan, hey Muhammad, kepada yang tanya, Allah itu esa. Allahus samad. Allah menutup segala hajat umat. Yang kita terjemahkan secara bebas, Allah tempat meminta. Ahadnya Allah itu lam yalid walam yulad. Jangan tanya siapa ibu bapa dan anaknya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad. Dia tak serupa dengan satu apapun juga. Boleh faham maksud ayanda? Yes. Itu dia nomor satu. Itu sebabnya mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling
afdal dan utama adalah la ilaha illallah. Itu sebabnya la ilaha illallah selain dipanggil kalimat tauhid, dia juga dipanggil kalimat ikhlas. Oleh sebab itu, bila kita nak belajar ke Arab Saudi, ke Madinah khususnya, kita kena ada niat yang ikhlas. Ikhlas bukan saja tidak riak, jangan sekutukan Allah dengan apapun juga. Apalagi semua kita tahu, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal diterima oleh Allah berdasarkan niat. Menuntut ilmu termasuk tak ke dalam ibadat? Termasuk tak? Dan kerja kita tidak berfaedah bila tidak ada niat yang ikhlas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, siapa yang menuntut ilmu supaya dia masyhur, dipandang tinggi oleh masyarakat, maka dia tidak layak mencium bau syurga. Bukan masuk syurga, bukan tak layak masuk syurga, mencium bau syurga pun tak layak. Siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk supaya dikatakan alim. Satu lagi, barang siapa yang menuntut ilmu supaya dia dapat mencabar para ulama, maka dia masuk neraka. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak itu semua merosakkan keikhlasan? Bukan membawa kepada syurga, tetapi justru membawa ke neraka. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang fadilat menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Tapi bila dah salah niat, boleh rosak tak? Segala-galanya jadi rosak. Ini niat kena betul. Anak-anak sekalian, tujuan utama kita menuntut ilmu selain untuk memperbaiki diri kita, selain untuk memperbaiki diri kita masing-masing, juga dapat kita sebarkan dalam masyarakat kita bila balik nanti. Mesti ada niat itu. Sebab kata Abdullah Al-Mubarak yang meninggal tahun 110 Hijriah, terima kasih anak-anda Nasiruddin, pagi ini masukkan dalam WhatsApp nama-nama imam-imam utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahun berapa mereka meninggal dunia. Satu demi satu disebut. Mustahak. Abu Bakar meninggal tahun 13. Umar ibn Khattab meninggal tahun 23. Osman ibn Affan meninggal tahun 35. Ali bin Abi Talib meninggal tahun 40. Sampai hari ini Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin tahun berapa? Bin Baz tahun berapa? Syekh Nasiruddin Albani, bukan Nasiruddin Perlis ya, Nasiruddin Albani, bukan Al-Perlisi, meninggal tahun berapa? Mustahak tak tahu itu? Mustahak. Anak-anak sekalian, Abdullah Al-Mubarak yang meninggal tahun 110. Minta maaf, bukan Abdullah Al-Mubarak, itu Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas, kalau tidak salah, kena rujuk balik. Seingat Ustaz, Abdullah Al-Mubarak lahir tahun 133, meninggal 177. Umurnya 44 tahun saja. Dia lebih tua 17 tahun dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kan lahir tahun 150, meninggal 204. Baik. Apa kata Abdullah Al-Mubarak? Adab-adab menuntut ilmu ada 6. Adab-adab menuntut ilmu ada 6. Jaga baik-baik adab ini. Pertama, niat mesti ikhlas. Yang kedua, istima'. Istima' maknanya dengar dengan tekun. Ada beza ya dalam bahasa Arab. Istima' dengan simak. Simak ini mendengar sambil lewa.
istimak, mendengar dengan tekun. Itu sebabnya bila ada student yang masuk universiti terlambat semesternya, dia akan jadi mustami'. Betul tak? Pendengar saja, tak ambil kira. Mustami', istimak maknanya mendengar dengan tekun. Baru yang ketiga, al-fahmu, faham. Itu sebabnya mana-mana student yang belum lagi mahir bahasa Arab sebelum masuk universiti di sana, biasanya akan masuk dulu taqwiyatul lughah, pusat bahasa, beberapa bulan biasanya. Sebab kita tak dengar ini semuanya dalam bahasa Arab. Perlu tak kepada kefahaman? Yes. Yang pertama, adab menuntut ilmu menurut Abdullah Al-Mubarak ada berapa tadi? 6. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, istimak, mendengar. Yang keempat, al-fahmu, faham. Baru yang keempat, al-hifzu. Al-hifzu bukan maknanya hafazan, bukan. Al-hifzu di sini maknanya simpan dalam memori. Ingat, apa yang kita fahami itu kita ingati. Al-hifzu, simpan. Baru yang kelima, al-amal. Mengamalkan apa yang kita sudah fahami dan simpan itu dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang keenam, an-nashru. An-nashru atau at-tabligh ilal akharin. Kita sampaikan kepada orang lain. Anak-anak sekalian, oleh sebab itu, kita menuntut ilmu ini ke Islamic University Madinah. Bagi Ustaz, pernah buat kajian, tidak ada di dunia ini tempat belajar yang paling selesa berbanding orang luar belajar di Arab Saudi. Bila ditanya mengapa Ustaz, mana-mana tempat, London ke, Australia ke, Perth, Melbourne, New York ke, Tokyo ke, bila ada Kabul, diterima kita punya apply untuk belajar di mana-mana universiti di dunia ini. Datang pengkabulan. Okay. Lalu diterima. Diterima untuk belajar di universiti. Tapi belum tentu mendapat scholarship. Minah dirahsia. Betul tak? Scholarship, minah dirahsia, mesti diusahakan sendiri. Melalui negeri ke, melalui sponsor mana-mana, dia lain. Dapat tempat di suatu universiti, di mana-mana di dunia ini, hanya diterima. Masalah scholarship itu kita urus lain. Tapi Arab Saudi, menurut pengalaman Ustaz, sejak dia diterima, langsung dikasih scholarship, langsung dikasih tiket pergi balik, langsung diberi tiket saban tahun. Kalau dulu, kalau zaman Ustaz dulu 3 tahun sekali boleh balik, sekarang katanya sampai setiap tahun. Dikasih uang saku. Kami dulu sekitar 1,000. Maaf, dulu waktu degree itu 500 rial. Tahun itu 40 tahun yang lalu. Tak tahu sekarang ni, Ustaz tak begitu pasti. Kemudian buku teks seluruhnya dibagi sekali waktu masuk. Kemudian makan dikasih subsidi. Makan umpamanya zaman itu harga breakfast, lunch, futur, apalagi ghada dan asya 12 rial zaman itu 40 tahun yang lalu. Kami hanya bayar 2 rial saja. 10 rial subsidi. Kemudian pengangkutan daripada kampus Islamic University ke Madinah saban petang untuk pergi ke Masjid Nabawi. Adakah di dunia macam itu? Boleh faham maksud ayah anda? Bukan nak mengangkat-angkat Arab Saudi. Ini realiti.
Oleh sebab itu, dengan uang saku yang cukup, dengan suasana tidak ada night club, karaoke, tidak ada tempat-tempat hiburan, membuat kita boleh fokus tak dalam boleh fokus tak dalam belajar. Berbeza dengan rakan-rakan kita dari tempat lain. Ustaz tak perlu sebutlah tempat-tempat itu. Tahun ketiga Ustaz berpeluang pergi ke London, pergi ke Holland. Di sana selama musim panas, cuti musim panas kan sampai 3 bulan lebih. Jadi kita pergi ke sana untuk bekerja. Kita sebenarnya kita tak perlu, hanya nak cari pengalaman saja. Tapi di sana kita jumpa rakan-rakan kita dari Jordan, dari Mesir, dari Maghribi, daripada Tunisia. Mereka terpaksa cari biaya untuk menampung keperluan mereka di tempat masing-masing. Tapi kita tidak. Malah saban bulan ada saja duit lebih kita sempat kirim kepada keluarga, ayah dan ibu yang susah di kampung. Kelebihan itu kita boleh kirim. Cuma nasihat ayahanda, jangan sampai sekali-kali leka dan lalai karena kemewahan lalu kita malas. Di sana ada satu istilah di zaman ayahanda dulu, tasfir. Tasfir maknanya dari kata safar, tasfir disafarkan, maknanya dikembalikan ke tanah air bila satu tahun, tahun itu sampai dua tahun dalam satu, sepatutnya satu tahun ini lulus, tak tahun. Tahun berikutnya tak lulus, disuruh balik saja. Masih banyak lagi orang lain yang ingin belajar yang sungguh-sungguh. Boleh faham maksud anda? Anak-anak sekalian, cabaran-cabaran yang lain sungguh banyak. Kalau mau disebut satu demi satu, sebenarnya ayahanda dah senaraikan sampai 7-8 cabaran. Tapi cabaran yang pertama tadi itu masalah niat. Jangan sampai berubah niat kita. Bila kita sampai di Arab Saudi, zaman kami dulu tahun 70, maaf, kalau boleh ayahanda sebut sedikit sejarah pertama Islamic University ini dibina di Madinah adalah oleh Raja, idea itu datangnya, fikrah itu datangnya dari Raja Faisal. Siapa? Raja Faisal. Matlamatnya apa yang ayahanda tahu, ingin menjadikan peranan kota Al-Madinatul Munawwarah ini sebagaimana peranannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Makkah kan Al-Mukarramah, mengapa Madinah dipanggil dengan Al-Munawwarah? Kota yang bercahaya. Betul tak, dari cahaya kota Madinah ini memancar seluruh dunia tentang ajaran Islam? Betul tak, daulah Islam pertama adalah Madinah Al-Munawwarah? Nah, seolah-olah Raja Faisal, Allah yarham, Allahumma ufirlahu warhamhu, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jasanya cukup bagus, yaitu dengan mengumpul mana-mana student dari seluruh dunia. Di zaman ayahanda dulu, yang belajar tahun 72 itu, yang belajar di sana 83 negara. Nah sekarang mungkin dah 100 lebih dah, 40 tahun yang lalu. Semua dari negara-negara itu ditanggung segala-galanya. Kemudian sebagaimana yang anda hendak sebut tadi, selesai daripada belajar di sana, mereka pelawa, mereka offer, mau bekerja dengan kami sebagai pendakwa, kami akan kirim dengan biaya dari Arab Saudi. Boleh faham? Akhirnya muncullah Abdullah Yassin di Malaysia, dan ada kawan di Belanda, ada kawan di Suriname, ada kawan di merata-rata tempat. Di merata-rata tempat, semuanya atas biaya Arab Saudi. Bukan untuk mewar-warkan Wahabi. Bukan untuk mempromosi Wahabi. Jangan salah faham. Orang yang mendakwa Arab Saudi itu Wahabi, mazhab baru, menyimpang dari siratal mustaqim, itu yang menuduh itu orang jahil. Arab Saudi, tengok dia punya perlembagaan. Macam di Malaysia kan ada perlembagaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab fiqahnya Syafi'i, betul tak? Arab Saudi juga ada macam itu dalam perlembagaannya. Dalam perlembagaan mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Cuma dari sudut akidah, mereka ikut Salafiyah. Salafiyah. Mengapa Salafiyah? Betul tak? Tiga kurun pertama pernah mendapat rekomendasi dan tazkiyah dari Rasulullah. Khairun nasi qarni. Semal ladzina yalunahum, semal ladzina yalunahum. Rawahu Muslim. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik manusia, manusia yang hidup sezaman denganku. Kemudian kurun setelahnya, kemudian tiga kurun setelahnya. Betul tak? Salafus Saleh itu mereka yang hidup pada tiga kurun pertama. Betul tak? Nabi, mungkin tak Nabi merekomen zaman yang tiga kurun itu andai kata akidah mereka tidak elok? Mungkin tak Nabi rekomen tiga kurun pertama itu sebagai kurun yang terbaik? Ternyata akidah mereka, ibadat mereka tidak baik? Tak akan mungkin. Betul tak? Nabi mengatakan kurun terbaik bukan karena binaannya, bukan karena pembangunannya. Betul tak? Padang pasir. Tapi setuju tak kalau ayah anda katakan karena Nabi melihat akidah mereka murni, cara ibadat mereka ikut cara Rasul, akhlak mereka ikut cara akhlak Rasul, rujukan utama mereka Quran dan Sunnah. Betul tak? Atas dasar itu Nabi rekmen, itu akidah. Dari bab fiqah pula, mereka cenderung kepada Hambali. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bila ditanya apa sebab mereka pilih Ahmad bin Hanbal? Sebab dari empat imam mazhab Ahlus Sunnah, Imam Ahmad Ibn Hanbal lah muhaddis, pakar hadis. Betul tak? Jadi ada asas tak? Tak ada pernah tersebut yang mazhab kami adalah Wahabi. Ini semua diayah-diayah syaitan insan. Syaitan ada dua. Apa makna syaitan? Untuk mengakhirinya bagus juga. Sayang masa sikit. Syaitan diambil dari kata syatana. Syatana maknanya bauda. Oleh sebab itu kata ulama akidah, syaitan dinamakan syaitan karena makna syaitan ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, itulah dia syaitan. Dan syaitan ada berapa jenis tadi? Dua. Pada ayat yang terakhir dalam Quran kan ada sebut minal jinnati wan nas, daripada waswas syaitan jin dan manusia. Dan lebih clear lagi ayat 112 dari surat Al-Maidah. Maaf, Al-An'am. Al-An'am 112. Tolong ikuti untuk mengakhirinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Terjemahan ayat. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi ada musuh. Lalu Allah explain musuh Nabi-Nabi. Syayatin al-insi wal-jinni. Yaitu terdiri dari syaitan manusia dan syaitan jin. Cuma kata ulama akidah dan ulama tafsir, mana-mana ayat Quran biasanya menyebut jin dulu baru insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul tak jin dulu? Minal jinnati wan nas. Akhir surat An-Nas. Ayat 179 surat Al-A'raf. Walakad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Betul tak? Semuanya jin belaka. Apa sebab? Sebab Allah cipta mana dulu? Jin dulu. Itu sebabnya jin disebut dulu. Tapi bila disebut jin sebagai seteru, syaitan sebagai seteru, syaitan sebagai musuh, Allah sebut dulu syayatinal insi wal jinni. Ini memberi isyarat syaitan insan lebih berbahaya dari syaitan jin. Syaitan jin boleh lari dengan baca ayatul kursi. Dengan azan, syaitan jin boleh lari. Syaitan insan, pernah coba belum? Pergilah ke kawasan coket.
pergi lorong-lorong tertentu pada waktu malam, dia akan dekati syaitan-syaitan insan. Bacalah Ayatul Kursi. Dia akan semakin dekat. Alah bang, apalah salahnya bang. Ini bukan berdasarkan pengalaman ya. Tidak. Ini hanya cerita-cerita saja. Betul tak? Bacalah Ayatul Kursi, azanlah, tak akan lari dia. Ini kata ulama tafsir. Mengapa syayatinal insi disebut dahulu? Karena bahaya syaitan insan lebih berbahaya dari syaitan jin. Itu sebabnya dalam kita mencari ilmu, menambah ilmu, balik nanti kita akan mendapat bermacam-macam tuhmahan dan fitnahan. Akan dilempar dengan beberapa label-label yang tak menyenangkan. Oleh sebab itu, bagi pandangan Ustaz, bila kita ingin ambil package sunnah Nabi dalam berdakwah, mesti watawasaw bilhaq. Betul tak? Al-haq itu segala yang datang dari Allah. Itu sebabnya impossible akan berdakwah kalau tidak ada ilmu. Itu sebabnya kata ulama tafsir, mengapa watawasaw bilhaq, dia datang pada third step, bukan first step. First step adalah amanu, mesti ada iman. Yang kedua, apa yang kamu imani itu hendaklah kamu amalkan, wa amilus salihat. Betul tak? Baru third step, baru sampai-sampaikan ilmu yang sudah kita miliki, yang kita amalkan, sampai-sampaikan. Kemudian bila kita sampaikan, orang suka banyak, orang benci pun banyak. Di situ perlunya watawasaw bisabri. Ustaz berdakwah sejak tahun 80 sampai sekarang, alhamdulillah sudah 34 tahun. Pada peringkat awal, bermacam-macam usaha tidak mengekang. Tapi Ustaz tidak give up. Ustaz pergi ke kedutaan, beritahu, saya walaupun ada master di bidang perbandingan ilmu fiqah, tapi untuk Malaysia nampaknya saya tidak boleh. Betul tak? Masalah fiqah banyak sangat. Dia punya perpecahan. Betul tak? Dia punya khilaf terlalu banyak. Akhirnya, Ustaz sampaikan idea Ustaz. Apa kata kalau saya ajar akidah dan saya ajar tafsir Al-Quran? Betul tak? Dalam Al-Quran itu segala-galanya ada. Betul tak? All in one. Dalam satu subjek tafsir ini, boleh tak kita elaborate akidahnya, fiqahnya, akhlaknya? Kita namakan tafsir Al-Quran. Dan akidah pula, mengapa akidah? Semua kita tahu, akidah adalah tapak untuk kita meletakkan bangunan Islam di atasnya. Apabila tapak tidak kuat, betul tak semuanya akan roboh? Allah berfirman ayat 65 Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Bila akidahmu rosak oleh syirik, hancur musnah segala amalan kamu. Memang salat itu mustahak, tapi Nabi kan pernah sebut salat itu sebagai tiang agama. Betul tak? Apabila tiang salat banyak macam mana pun dicacat pada fondasi yang tidak kuat, betul tak tiang pun akan condong dan tombang? Ini maksud ayat 65 Az-Zumar. Oleh sebab itu, sedikit nak mengisahkan. Bermula dari situlah, Ustaz setiap mengajar, Ustaz buat nota. Setiap mengajar buat nota dengan dalil-dalilnya. Seolah-olah mencabar, hey, pihak-pihak yang tak senang hati menuduh yang bukan-bukan, kita mengajar ajaran songsang dan ajaran sesat. Mari kita bincang nota yang saya tulis. Sejak tahun 85 sampai sekarang, tak ada satu orang pun yang datang nak bincang. Ekoran daripada disiplinkan diri menulis tahun 85 sampai hari ini, alhamdulillah, sekarang sudah sampai 45 buku Ustaz dah tulis. Al-Quranul Karim Tafsir sudah 12 juzuk ditulis. Sudah 12 juzuk. 11 juz dari awal hingga 11 dan juz yang ke-30. Sekarang sedang dicetak. Hadirin dan hadirat, betul tak? Tidak banyak pendakwah kita berdakwah sambil menulis. Betul tak? Apalagi dalam bidang tafsir. Dan alhamdulillah dalam bidang akidah pula, karena dia sangat asas, ayahanda telah tulis 3 kitab. Akidah pertama, pembahasan tentang rukun iman yang 6 dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, buku akidah 2, perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah seperti syirik, sihir,
tiarah atau tatayur, tabarruk, tawassul dan lain-lain. Dan yang ketiga, mazhab-mazhab selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu tak juga kita dedahkan siapa itu Syiah, siapa itu Qadiani, siapa itu Khawarij, siapa itu Murji'ah, Qadariyah? Perlu tak untuk kita compare supaya ingat selalu kata Sayyidina Ali, ta'lim ada dua. Ta'limud du'a dan ta'limul inzar. Bila kita mengajar, motifnya supaya audien ikut, namanya ta'limud du'a. Buku satu, ta'limud du'a. Karena rukun iman yang enam lengkap dengan dalilnya Quran dan Sunnah. Betul tak? Supaya kita jadi orang yang mengikuti. Adapun sihir, syirik, tabarruk, tawassul, bid'ah dan lain-lain. Begitu juga Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Murji'ah. Semua itu perkara-perkara yang kita perlu berhati-hati dan jauhi. Nah, itu pula namanya ta'limul inzar. Ta'limul inzar. Tanpa kita sadari sebenarnya mak bapak kita sudah ajar kita dua ta'lim ini. Nah, bila kamu pergi sekolah hari Jumaat, jangan lupa nak masukkan duit seringgit ini ke dalam tabung. Bila dalam perjalanan kamu jumpa orang yang buta ingin menyeberang jalan, lalu dia tak tahu apakah keadaan jalan ketika itu, bimbing tangannya nak bawa ke sebelah. Ini semuanya ta'lim apa? Doa, ta'lim, mengajar supaya buat. Bila kamu balik nak, habis sekolah ada orang yang tak dikenal ajak kamu naik kereta untuk bawa kamu balik, jangan kamu ikut nak. Itu termasuk ta'limul inzar. Betul tak? Secara kita tidak sadari dua ta'lim ini sebenarnya dah ada. Nah, itu semua tak akan mungkin kalau kita yang mengajar ini sendiri kekurangan ilmu. Anak-anak sekalian, ingat selalu fitnah ada dua. Ini terakhir betul lah ni. Fitnah ada berapa? Tolong ikuti. Fitnah syahwat. Tolong ikuti. Fitnah syahwat. Fitnah syubhat. Fitnah syahwat, pendorongnya adalah hawa nafsu. Karena ingin kaya cepat lalu rasuah. Karena ingin kaya cepat lalu mencuri. Termasuk fitnah apa itu? Syahwat. Karena ingin memperturutkan nafsu marahnya, akhirnya membunuh, memukul orang lain. Betul tak? Pendorong fitnah syahwat adalah hawa nafsu. Yang kedua, fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Syubhat maknanya samar-samar, tidak pasti. Penyebabnya apa? Qillatul ilmi. Apa maknanya? Sikit ilmu, cetek ilmu. Karena kekurangan ilmu, betul tak segala sesuatu jadi samar-samar? Betul tak? Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Fitnah ada berapa jenis? Dua. Fitnah syahwat. Yang kedua, fitnah syubhat. Fitnah syahwat pendorongnya apa tadi? Hawa nafsu. Fitnah syubhat pula penyebabnya? Kekurangan ilmu. Nah, tak sempurna kalau kita tak sebut apa obatnya, Ustaz. Obat untuk fitnah syahwat adalah sabar. As-sabru lughatan imsak. Apa makna imsak? Menahan. Ada nafsu nak membunuh, kita tahan. Betul tak? Akhirnya tak jadi membunuh. Ada nafsu ingin memuaskan nafsu seks kepada tempat yang tidak elok, lalu kita tahan. Betul tak? Akhirnya tak jadi berzina. Betul tak? Ada nafsu ingin kaya cepat, ada peluang untuk mencuri, kita tahan. Akhirnya tak jadi. Jadi cara untuk melawan nafsu syahwat adalah sabar. Sedangkan ini yang mustahak. Fitnah syubhat pula penyebabnya qillatul ilmi. Sedangkan cara untuk mengobati fitnah syubhat adalah al-yaqin. Al-yaqin. Anak-anak sekalian, yakin bolehkah datang tak semena-mena begitu saja? Dia perlu tak kepada mujahadah, kesungguhan untuk belajar? Yes, ini dia. Ini salah satu cabaran. InsyaAllah, selain ada kesabaran, juga ada keyakinan, kita akan selamat insyaAllah dunia dan akhirat.
Ayahanda doakan mudah-mudahan anak anda semua akan jadi penyebar kebenaran setelah kembali nanti ke tanah air. Mungkin saat itu ayahanda masih ada ke atau sudah pergi, sebab Rasul ada sebut a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umarku in between 60 to 70. Ayahanda dah 70 sekarang ni, kalau dengan tarikh Hijri 68 kan setiap 33 tahun 1 tahun selisih. 66 maknanya dah 2 tahun selisih. Maknanya dah 70. Mudah-mudahan anak-anak sekalian akan melanjutkan usaha murni kita ini, bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Ingat selalu, syaitan ada dua, syaitan jin dan syaitan manusia. Syaitan manusia lebih berbahaya. Kita walaupun kita lengkap bawa ayat Quran dan hadis Nabi, mereka tetap katakan itu sesat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tak dituduh sebagai syairun majnun, penyair gila, sahirun tukang sihir, sabaah pembawa ajaran sesat. Oleh sebab itu, singkatnya, bila kita ambil ajaran sebagaimana yang datang dari Nabi Muhammad, bagi ustaz, kita ambil secara package. Kalau kita sudah berazam untuk menegakkan kebenaran, kita mesti akan lalui cabaran demi cabaran pada masa akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan, jangan malu-malu. Assalamualaikum. Takhasus. Oh, takhasus. Semua mesti masuk kuliah yang sama ke? Tak kan? Ha. Begini, bagus pertanyaannya. Seperti di zaman ayahanda dulu tahun 72, kawan-kawan ada yang masuk ke kuliah tu dakwah wa usuluddin, ada yang masuk kuliah syariah, ada yang masuk kuliah hadis. Sebenarnya mungkin tidak tepat kalau ayahanda karena kecenderungan kepada dakwah, itu sebabnya ayahanda masuk kepada dakwah wa usuluddin. Usuluddin karena sangat mustahak, dia adalah akidah. Kemudian dakwah pula sesuai dengan ayahanda punya hobi, kegemaran, suka berdakwah. Jadi ayahanda cenderung kepada kaedah situ. Rakan-rakan pula seperti Dr. Radhi Osman, beliau cenderung kepada hukum hakam, itu kepada syariah. Ada pula kawan ustaz yang cenderung pada hadis. Dia jadi ayahanda tak dapat beri satu panduan, dia adalah ada kaitan dengan minat. Sebab ayahanda ingin berpesan bahawa minat dia sangat menolong memperlancar urusan kita ketika study. Betul tak? Kita gemar hobi di bidang itu.
kegemaran itu sangat menolong, memberi motivasi, motivate kita untuk mendalami bidang-bidang tersebut. Oleh sebab itu, minta maaf kalau ayanda tidak dapat tetapkan sebab dia sangat ada kaitannya dengan individu berkenaan. Kita cenderung pada apa? Itu sebabnya ayanda rasa sangat beruntung sebab ayanda dulu belajar pada peringkat awal tarbiyah pendidikan bahasa Arab, kemudian degree satu lagi dakwah dan usuluddin akidah dan cara berdakwah, kemudian master pula perbandingan ilmu fiqh. Dengan himpunan beberapa cabang ilmu itu membuat penyampaian kita lebih mudah difahami sebab kita lihat banyak angle. Berhadapan dengan audien begini, begini caranya. Ini hanya sekedar pengalamanlah. Cuma minta maaf kalau ayahanda tidak dapat anjurkan, tapi dia sangat berkaitan dengan minat masing-masing. Begitu kan? Okey, kalau tidak ada, mungkin ayanda boleh kasih contact number. Hatta di sana pun, seperti abang kamu bernama Daniel, pernah dengar nama itu? InsyaAllah, dia senantiasa berhubungan dengan Ustaz melalui WhatsApp ke Telegram ke? Boleh dapatkan? Oh, tak ada. 012, silakan ambil. Oh, boleh tulis? 012 205-6040. WhatsApp lah. Apa-apa yang perlu ditanya, maklumlah kita baru sampai sana. Apa patut. Cuma nasihat Ustaz ya, dari sudut lain pula, untuk mendapat kekuatan jasmani, anda ingin nasihatkan, sesampainya di tanah Arab, usahakan supaya makan macam orang Arab makan. Dengan pemakanan yang mereka makan, mereka ada immunity, kekebalan dengan keganasan cuaca, dengan bermacam-macam, panasnya sangat panas, sejuknya sangat sejuk, dengan adanya makan laban, makan atau minum halib, makan banyak buah-buahan yang di sana, kurma, buah tin, buah zaitun, jubun, apa jubun ini, keju, dia sangat memberi ketahanan jasmani, ketahanan jasmani, dia sangat menolong. Sebab pengalaman ayahanda, kawan-kawan yang tidak mau terlibat, dia tak boleh tinggal nasi goreng, nasi goreng pagi-pagi, padahal macam-macam lagi, dengan rotinya, dengan halibnya, dengan jubunnya, dengan macam-macam, dengan nanti boleh tahulah di sana. Nasihat Ustaz, ayahanda, selain pemakanan, manfaatkan keberadaan di tanah haram Madinah, ulang alik kampus Masjid Nabawi. Kampus Masjid Nabawi. Peluang, peluang. Betul tak? Sekali salat dalam Masjid Nabawi sama dengan 1000. Di tempat di Raudah berdoa. Waktu ayahanda dulu belajar di sana, adik ayahanda 8 tahun kahwin tak dapat anak. Dia selalu utus telegram. Telegram zaman itulah. Bukan telegram sekarang. Telegram zaman itu tahu kan? Ya, yang telegram, tolong bang, tolong doakan. Ustaz pun doakanlah usaha. Alhamdulillah, setahun kemudian dapat anak. Dah dapat anak pula, tiap tahun dapat anak. Sampai kalah Ustaz sendiri. Tak, bukan maknanya Ustaz tak kata doa Ustaz makbul. Ada tak tempat makbul di sana?
manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.